Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Dolah daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dumun Terengganu. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu inovasi yang dikenali sebagai EasyCAT2U Apps. EasyCAT2U Apps adalah satu aplikasi Android bagi telefon pintar ataupun smartphone yang telah dibangunkan oleh saya dan juga rakan sekerja saya iaitu Encik Muhammad Nazrul bin Ali dan juga Encik Anwar bin Yahya semasa kami sama-sama bertugas di Politeknik Mukah Sarawak pada tahun 2018. Timbulnya idea bagi menghasilkan aplikasi ini adalah apabila kami menghadapi sedikit masalah di dalam proses pengajaran khusus Computer Aided Design 2, CAD2, iaitu subjek yang melibatkan pembelajaran perisian reka bentuk Autodesk Inventor Professional. Situasi yang sentiasa berlaku di dalam kuliah bagi proses CAD2 ini adalah keterbatasan masa untuk pelaksanaan proses PNP. Masa yang diperuntukkan untuk kursus ini hanyalah selama 3 jam seminggu dan ini jelasnya tidak mencukupi untuk pelajar memahirkan diri dengan perisian Autodesk Inventor. Pensyarah biasanya hanya menggunakan masa yang terhad ini untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Keterbatasan masa juga menyebabkan pensyarah sukar untuk memberi bimbingan mengikut keperluan seseorang pelajar. Hal ini boleh menyebabkan pelajar kurang minat dan hilang tumpuan di dalam sesetengah kursus, terutamanya kursus-kursus yang melibatkan kemahiran teknikal dan juga hands-on seperti kursus CAD2 ini. Bagi menyelesaikan masalah ini, maka dibangunkan satu aplikasi Android yang dinamakan sebagai EasyCAT2U Apps bagi membantu pelajar mempelajari perisian Autodesk Inventor. Aplikasi EasyCAT2U ini dibangunkan dengan menggunakan perisian atas talian ataupun online builder yang dikenali sebagai EpiPy. Kami menggunakan ikon E sebagai simbol bagi mewakili aplikasi EasyCAT2U Apps. Pemilihan layout matrik yang tertera pada EasyCAT2U Apps memberikan susun atur secara matrik supaya susunan features lebih jelas kelihatan dan mudah untuk mencapai maklumat yang diperlukan. Bagi memastikan aplikasi Android EasyCAT2U Apps ini menjadi mesra pengguna kepada pelajar, paparan muka hadapan yang dihasilkan adalah ringkas supaya pelajar dapat menerokainya dengan mudah dan jelas. Terdapat 9 butang features direka bentuk khusus untuk menyampaikan maklumat menerusi aplikasi Android. Pada bahagian butang features introduction, terdapat informasi berkaitan course synopsis, course learning outcomes, course contents dan juga course assessment bagi kursus Computer Aided Design 2. Manakala pada bahagian notes, mengandungi nota-nota kuliah berdasarkan setiap topik pembelajaran. Pada bahagian video, terdapat beberapa pautan video yang akan ditunjukkan kepada pelajar secara simulasi setiap langkah-langkah bagaimana sesuatu lukisan reka bentuk bagi objek 3 dimensi dihasilkan. Selain daripada itu, terdapat lain-lain features iaitu practical task. Quiz. Poly skills cat. Graphic cat. Forum cat. Dan juga contact us. Feature contact us diwujudkan supaya maklumat pembangun aplikasi ini dapat dipaparkan sebagai maklumat dan rujukan bagi semua. Berdasarkan
Bagi memastikan aplikasi Android yang berteraskan kepada mobil pembelajaran ini sentiasa relevan sebagai sumber rujukan belajar, pembangun aplikasi telah melakukan soal selidik daripada pengguna aplikasi iaitu pelajar bagi menilai keberkesanan aplikasi EasyCAD2U Apps sebagai pemudah cara untuk pelajar memahami kursus Computer Aided Design 2 dengan mudah dan berkesan. Responden kajian soal selidik yang dipilih adalah terdiri daripada pelajar-pelajar diploma kejuruteraan mekanika Politeknik Mukah yang mengikuti kursus DJJ5062 iaitu Computer Aided Design 2 iaitu seramai 90 orang. Orang soal selidik yang dibina mengandungi 4 bahagian utama iaitu bahagian A, strategi pembelajaran, bahagian B, reka bentuk kesesuaian media dan teknikal, bahagian C, reka bentuk simulasi dan juga bahagian D, reka bentuk untuk meningkatkan motivasi pelajar. Bahagian A, strategi pembelajaran. Secara puratanya, skoring keseluruhan menunjukkan bahawa tahap kefahaman responden mengenai isi kandungan di dalam aplikasi EasyCAD2U ialah 3.39 iaitu sebanyak 84.83%. Ini menunjukkan bahawa para responden bersetuju bahawa strategi pembelajaran yang telah diterapkan di dalam aplikasi ini berkesan di dalam membantu meningkatkan pemahaman pelajar di dalam mempelajari kursus DJJ5062 Computer Aided Design 2. Bagi bahagian B, secara keseluruhannya, data kajian menunjukkan bahawa responden tertarik dengan paparan visual aplikasi EasyCAD2U Apps dengan purata skor minnya sebanyak 3.38 iaitu 84.5%. Ini menandakan bahawa para responden bersetuju bahawa penggunaan media seperti video, simulasi, lukisan grafik serta reka bentuk teknikal seperti butang features dan layout di dalam aplikasi ini adalah bersesuaian dan berkesan di dalam merangsang pengguna di dalam pembelajaran di luar bilik kuliah. Bahagian C, data menunjukkan bahawa responden mampu untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan penghasilan lukisan reka bentuk dengan berpandukan kepada video yang terdapat di dalam aplikasi EasyCAD2U Apps. Ini membuktikan bahawa reka bentuk simulasi yang digunakan di dalam aplikasi ini berkesan dengan purata skor minnya sebanyak 3.40 ataupun 85%. Manakala bagi bahagian D pula, data yang diperolehi menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa aplikasi yang dibangunkan ini sangat bermanfaat dan membantu mereka di dalam pelajaran dan memberi keyakinan kepada mereka untuk mendalami perisian Autodesk Inventor Professional. Ini jelas menunjukkan bahawa aplikasi EasyCAD2U Apps berkesan meningkatkan motivasi pelajar dengan purata skor min keseluruhan bahagian D sebanyak 3.49 ataupun 87.25%. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang telah dijalankan, ternyata aplikasi Android EasyCAD2U Apps yang dibangunkan memberi impak yang positif kepada semua pihak, terutama kepada pelajar, pensyarah dan juga institusi pendidikan. Impak yang pertama adalah ia mampu membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan aplikasi Android EasyCAD2U Apps ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar di dalam mempelajari kursus DJJ5062 Computer Aided Design 2. Impak yang kedua adalah penjimatan masa pensyarah. Penggunaan aplikasi Android EasyCAD2U Apps ini tidak sahaja dapat mengoptimumkan penggunaan masa kuliah bagi seseorang pensyarah, tetapi juga sebagai gantian kuliah tambahan kepada pembelajaran kendiri para pelajar. Impak yang ketiga adalah penjimatan kos percetakan. Penggunaan aplikasi Android EasyCAD2U Apps ini dapat mengurangkan penggunaan kertas untuk bahan cetakan bagi tujuan rujukan pelajar. Impak yang keempat adalah motivasi kepada pelajar. Dapatan data menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi Android EasyCAD2U Apps ini dapat memotivasikan para pelajar di dalam pembelajaran berasaskan kemahiran teknikal ini. Sebagai kesimpulannya, dengan pembangunan aplikasi Android EasyCAD2U Apps ini, ternyata ianya amat bermanfaat dan berkesan dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Computer Aided Design 2 ataupun CAD 2. Apatah lagi di waktu ini di mana negara kita dilanda pandemik COVID-19. Penggunaannya jelas amatlah diperlukan bagi membantu para pelajar belajar di rumah bagi mengelakkan pertemuan kelas secara bersua muka.
Diharapkan aplikasi ini dapat ditambah baik dari semasa ke semasa agar ia sentiasa relevan dan digunapakai di dalam mempelajari perisian reka bentuk Autodesk. Dengan itu, sekian. Terima kasih.